Ex-Ketua Tim Penggerak, TP, PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 hingga 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 16 Oktober 2024, lalu. Mantan istri Basuki Tjahja Purnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin, 14 Oktober 2024, lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi-misi Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.